Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi asmain. Inna rahmatallah qaribum minal muslimin. Pada saudara-saudara umat Islam, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Amir, sarjana hukum. Saya sekarang sudah tua, umur 83 tahun. Istri satu, anak kandung 14. Alhamdulillah semua sudah selesai. Dan saya dulu dari kecil mondok di pesantren, kemudian setelah kuliah S1 Fakultas Syariah, S2 Fakultas Hukum UGM, dan kemudian peristiwa PKI, saya ya seingat saya sudah ada bukunya sebetulnya itu, tapi saya pada tanggal 30 September 1965, saya sudah penduduk di Kampung Ruki. Kampung Ruki itu Kelurahan Cemani, Grogol, Sukoharjo. Dan waktu itu penduduk Ruki itu 90% PKI, PTI, Gerwani, dan Pemuda Rakyat. Saya berusaha semaksimal mungkin dan saya pada tahun itu sudah punya pondok pesantren mahasiswa. Jumlahnya cuma 9 orang. Kemudian pada malam 30 September itu jam 11 malam itu ada rapat di rumah ketua PKI namanya Pak Atmo. Itu isinya saya akan diambil, dibunuh jam 1 malam. Tapi jam 11 malam istrinya Ketua PKI itu mendengar dan dia tidak tega lalu ke rumah saya dodoki memberitahu bahwa sampean tiang saya kok badhe pun pejahi salah nopo. Mang tindak mawon mangke jam setunggal dalu badhe pun pendet Pemuda Rakyat dan akan dibunuh. Saya percaya karena orang buta huruf kok bisa gitu. Terus saya sak keluarga anak baru satu keluar dari rumah karena jembatan sudah penuh dijaga Pemuda Rakyat, saya lewat sungai, lewat pintu belakang. Alhamdulillah saya pergi ke kota mengungsi di tempat kakak kandung saya Haji Ruslan namanya, itu di Mbeteng sana. Kemudian alhamdulillah jam 1 malam Pemuda Rakyat gerutuk ke sini, jendela sudah dipecah semua, saya masuk rumah, tapi kosong. Kemudian saya, alhamdulillah, sudah saya ceritakan ke kakak saya, kemudian saya tidak boleh ke sini, saya ngungsi di sana beberapa minggu sampai. Kemudian anak buah saya, santri saya, mahasiswa saya, namanya Bahrun sama Miftah, itu kepegang Pemuda Rakyat itu dan digiring, dibunuh dengan sadis. Membunuhnya di Kampung Banaran, Kidulawian sana. Telinganya, kemulanya dipotong semua, sehingga ngeri sekali. Setelah mati dikubur di Kidulawian itu. Kemudian, ya saya belum ada telepon, belum ada HP waktu itu, sehingga saya tidak bisa memberitahu, butuh selamat sendiri. Ini antara lain yang dua itu mahasiswa saya sebagai membantu saya dakwah. Dia juga mahasiswa Islam dan dia dibunuh sama PKI itu.
Setelah itu saya lapor ke Korem Solo dan saya alhamdulillah boleh keluar tapi dikawal tentara terus. Saya dakwah ke mana-mana juga dikawal terus. Nah, sebelum tahun 65 saya ini sudah jadi mubaligh, sering bertengkar tawuran dengan pemuda rakyat, antara lain di Juwiring. Saya dengan Pak Musan Borani almarhum itu yang melawan pemuda rakyat. Kemudian alhamdulillah bisa selamat, saya bisa pulang. Juga di Sragen dengan Pak Duleh Tufel Saputra, pendiri MTA itu kawan saya, berdakwah selalu musuhan dengan pemuda rakyat. Saya pernah dakwah di Pracimantoro, dicegat pemuda rakyat, kemudian saya dimintai uang, dimintai macam-macam, kemudian mobil saya itu dilempari kotoran, sehingga saya alhamdulillah bisa pulang. Ini antara lain banyak hal-hal yang saya dakwah diganggu terus. Tapi saya ingat Rasulullah SAW waktu dakwah juga tantangannya berat sekali. Bahkan akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah karena mau dibunuh orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir, orang musyrik, sehingga diberi keselamatan. Akhirnya di Mekah 10 tahun, di Madinah 13 tahun, 23 tahun, dakwahnya Rasulullah berhasil sampai ke seluruh penjuru dunia. Ini sehingga ada buku berbahasa Inggris, tulisannya orang Amerika, orang-orang non-Muslim, tapi ini ahli sejarah. Dia namanya Michael Hart. Dia membuat buku 100 tokoh. Itu yang paling hebat, paling nomor satu Nabi Muhammad SAW. Padahal dia bukan orang Islam. Ini suatu contoh kebersalahan Rasulullah, sehingga saya berusaha meneruskan perjuangan beliau semampu saya. Alhamdulillah, teman saya sudah hampir habis. Pengurus Yayasan Pondok Ngeruki itu ada 17 orang, yang sudah mati 16, saya tinggal sendiri. Jadi semuanya sudah termasuk Haji Suparno Tukoh Santri itu, juga pengurus pondok sini, dan dia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Kemudian saya masih alhamdulillah masih diberi kesempatan. Saya fisik sakit diabetes sudah 3 tahun. Kemudian saya juga pengapuran tulang kaki sehingga kalau salat dengan duduk. Kemudian saya alhamdulillah masih 5 waktu dan juga amal-amal sunat saya laksanakan semaksimal mungkin sehingga setiap-tiap malam minggu rumah ini untuk pengajian keluarga saya. Jadi anak saya 14, cucu saya 57, buyut saya sudah 3. Jadi sudah alhamdulillah itu tiap malam minggu di sini ngaji semua. Saya arahkan semua. Oleh karena itu ini suatu contoh saja dan itu sudah ada beberapa yang kesini yang nyetel begini juga dari MTA juga pernah kesini. Juga apa itu dari lain-lainnya sudah saya tidak hafal. Dari Jakarta sudah pernah gini juga, sehingga saya bisa lolos pun PK itu saya bersyukur sekali, sehingga saya semampu saya pikiran masih normal, isi pengajian masih normal, cuma fisik yang tidak bisa berjalan susah dituntun dan memang sudah tua, jadi penyakit tua saya sadar, saya sabar dan ikhtiar terus. Untuk itu Pondok Pesantren di sini alhamdulillah sejak tahun 72 berdiri Pondok Pesantren Al-Mukmin, tapi sebelum 72 sudah ada asrama mahasiswa Islam dari HMI terutama, ini juga yang membantu saya berdakwah. Untuk itulah pengalaman itu saya sampaikan kepada umat Islam di mana-mana bahwa surga itu Nabi mengatakan inna dunya sijnul mu'minin wajanatul kafirin. Jadi orang Islam itu di dunia ini seperti dipenjara oleh Allah. Banyak larangan, banyak tantangannya. Tapi surganya orang kafir. Orang kafir, orang musyrik itu surganya di dunia ini. Jadi hanya senang sementara. Walaupun kaya berpangkat, tapi kalau mati dia kafir, tidak boleh disolatkan dan besok di akhirat dia akan masuk neraka jahanam. Oleh karena itulah saya
minta kepada umat Islam, terutama anak cucu saya, supaya berpikir menyiapkan untuk sanguni akhirat yang lebih penting. Di dunia cuma sementara, paling-paling ya tidak ada 100 tahun, jarang. Nabi juga, Nabi Muhammad itu hanya 63 tahun umurnya. Oleh karena itu, saya bersyukur sudah 83 tahun, dan ini saya berusaha semaksimal mungkin, dan saya buku-buku saya sudah saya sebarkan pondok-pondok pesantren, dan saya sekarang ini juga anak saya suruh pegang pondok pesantren, antara lain anak saya yang sudah S3 ada 4, jadi lain-lainnya sudah dari pondok semua, dan di Kenep itu di Sukarjo ada pondok pesantren Lailul Qadar, pondok pesantren Minal Mukhlasin, itu juga anak saya pegang. Kemudian di Karanganyar, kemudian di Waru Baki, itu ada pondok pesantren, anak saya pegang. Oleh karena itu saya harapkan diteruskan oleh anak cucu saya. Jadi saudara-saudara yang datang ini juga Anda masih muda, kesempatan pertama ilmu dulu, ilmu agama. Jadi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup itu harus dipelajari dan diamalkan semaksimal mungkin. Walaupun titelnya Profesor Dr. Esa, tapi kalau tidak ngerti Quran Hadis dan dia tidak Islam, itu tidak ada gunanya. Besok menyesal sekali di akhirat. Oleh karena itulah, mari saya simpulkan bahwa kita besok di akhirat itu ada 4 pertanyaan. Allah akan menanya kita semua masing-masing. Pertama, wa'an umri fi ma'afnah, habisnya umur dunia untuk apa? Yang kedua, wa'an jismi fi ma'ablagh, Allah memberi kita penglihatan, pendengaran, hati, dan ini untuk digunakan untuk apa? Yang ketiga, wa'an ilmi ma'abilabih, sudahkah cari ilmu Quran Sunnah dan diamalkan atau belum? Yang keempat, wa'an malihi min aynak tasabahu wa fi ma'anfakuhu, kita bisa ditanya, harta kita di dunia ini mendapatkannya dari mana, halal apa haram? Kita punya mobil misalnya, punya sepeda motor, punya rumah, itu asalnya dari halal apa haram? Wa fi manfaqahu, dan bagaimana membelanjakan, menggunakan harta itu. Kalau kita bisa menjawab 4 itu dengan baik, umurnya, organ tubuhnya, ilmu amalnya, dan hartanya, kita akan lulus mahkamah akhirat sehingga dimasukkan ke surga. Untuk ilah pada umat Islam, khususnya saudara-saudara masih muda ini, saya anjurkan jangan sampai hidup ini tidak berjuang. Innal hayat ta'akidatu wajihat, hidup ini membela akidah dan perjuangan. Untuk itulah sekali lagi, saya harapkan di dunia inilah surganya orang kafir dan penjaranya orang-orang Islam. Orang di penjara itu susah, banyak larangannya, banyak tantangannya, banyak perintahnya, dan sebagainya. Untulah kuncinya, jadilah orang Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal soleh. Insya Allah kita akan dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. PKI itu bukan Pancasila, justru menentang Pancasila. Karena Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya itu Islam semua. Bahwa mukadimah Undang-Undang dan 45 itu berkat rahmat Allah, itu Islam semua. Oleh karena itulah, jadi PKI itu hanya kebohongan saja, kesombongan saja, dan takabur. Untuk itulah Allah ini, jadi orang-orang Islam, jenderal-jenderal Islam dibunuh dengan cara sadis. Itu kalau kita melihat film begitu, kita sudah melihat begitu, itu tidak mungkin dia itu anunya asalnya dari Rusia, dari RRT, jadi negara komunis. Dan ini juga kita kalau pemerintah tidak hati-hati, yaitu, saya bersyukur ada TAP MPR nomor 25 tahun 66 itu, pemerintah Indonesia waktu Presiden Pak Harto melarang PKI hidup di Indonesia. Untuk itulah saya bersyukur bahwa ayah kandung saya itu juga kiai di desa sana, di daerah Masaran sana. Itu juga mau diambil, mau dibunuh. Tapi alhamdulillah
rumah saya itu pinggir kali, jadi bapak saya itu mau dikejar langsung nyebur kali, lalu masuk gorong-gorong di sungai itu dan tidak kecekel oleh PKI. Itu ayah kandung saya, Kiai Haji Muhammad Sajadi itu juga mubaligh dan juga akan dibunuh PKI. Sehingga demikian, alhamdulillah saya bersyukur bisa meneruskan perjuangan bapak saya, meneruskan perjuangan Rasulullah SAW, dan PKI itu bukan Pancasila, dia anti Pancasila. Buktinya ya banyak sekali. Untuk itulah kita harapkan yang muda-muda ini terus belajar Islam dengan sungguh-sungguh, dan kita bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kita ini harus, walaupun beda-beda agama, beda paham, silahkan, tapi kita tetap agama Allah cuma satu. Inna dina indol Islam. Selain Islam, besok di akhirat itulah. Tapi Indonesia itu kan negara Bhinneka Tunggal Ika, isi yang macam-macam, ya kita rukun saja. Kita hormati saja, asal kita tidak musuhi dan tidak diusir, kita tetap bisa kerjasama dengan agama yang lain. Oleh karena itulah yang penting, bahwa kita Islam itu yang benar dan diridhai Allah SWT, dan agama yang sempurna. Al-yawmu akmatu alam tin, al-yawmu akmatu, ya Allah. Jadi agama yang paling sempurna itu agama Islam. Allah meridhai dan memberikan kenikmatan luar biasa. Dan siapa yang mencari agama selain Islam, wa man yabtaghi ghairi islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil adnal khasirin. Orang yang mencari agama selain Islam itu rugi dan besok di akhirat menyesal sekali. Pada generasi muda saya anjurkan, yang pertama, ilmu dulu dipahami, ilmu Islam. Jadi khairu dunya wal akhirah mal ilm, wasyaru dunya wal akhirah mal jal. Sebaik-baik manusia itu dengan ilmu agama, agama Islam. Dan sejelek-jelek manusia yang buta tentang ilmu agama Islam. Jadi para pemuda, pertama ilmu dulu. Kalau sudah ilmu dikuasai, dipelajari, diamalkan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, kita harus berusaha. Ilmu itu dicari terus, dipelajari terus. Ilmu yang lain mubah. Tapi yang wajib adalah ilmu agama Islam yang sumbernya Quran dan Sunnah. Nabi bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadhillu masa kitabullah wa sunnatan nabi. Aku tinggalkan kepada umat manusia dua perkara. Kalau umat manusia berpedoman dua perkara, dijamin bahagia, dijamin tidak tersesat, yaitu kitabullah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pesan saya kepada pemuda supaya betul-betul ilmu dan diamalkan. Quran dan sunnah dipelajari dan diamalkan semaksimal mungkin. Itu yang akan menyelamatkan. Oleh karena itulah para pemuda, karena ini banyak pengaruh budaya barat, hati-hati itu. Adanya HP, ada macam itu juga banyak budaya barat yang sudah masuk Indonesia. Ini juga kita harus hati-hati, jangan sampai termakan budaya barat yang kafir itu. Untuk itulah saya harapkan HP itu ada manfaatnya, tetapi juga banyak mudharatnya. Jadi harus mencari yang manfaat saja, jangan yang mudharatnya. Untuk itulah saya sebagai orang tua, saya coba doanya ditirukan untuk kita supaya diterima amal kita, diampun dosa kita, dan kita supaya diberi husnul khotimah. Ditirukan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sona'tu abu'ulaka binikmatika alayya
wa abu'u bidzambih faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta Allahumma tawwil umurana wa ahlana wa dzurriyyatina fis sihati wal afiyah warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan lil ibadah. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.